Juwita, aku minta tolong sama kamu. Tolong jangan rebut Rehan dan Dinda dari aku. Aku gak akan biarin itu, Aisyah. Aku gak akan mungkin tega seperti itu. Apalagi aku lihat sendiri kalau kamu sudah merawat Rehan dan Dinda dengan sangat baik. Apalagi kamu sudah menganggap Dinda sebagai anak kamu sendiri. Ada yang aneh. Kenapa sosok Aisyah yang ini begitu lembut? Sangat berbeda dengan Aisyah yang dulu justru balik mengancam aku. Atau jangan-jangan dia cuma bersandiwara aja di depan aku. Pegang kata-kata kamu ya, Aisyah. Aku gak akan pernah ngebiarin kamu ngerebut Rehan dan Dinda dari aku. Kau sudah tak seperti kau yang dulu. Kau sudah tak sanggup untuk setia. Kau bergegas pergi meninggalkanku. Kau sudah memilih yang lain. Aku tak kau buat sakit. Jadikan aku pemimpin tegas, dipercaya, jujur bisa, Jin? Bisa. Pilihlah saya. Saya pengen kaya raya. Punya puluhan rumah dan mobil mewah. Selingkuhan di mana-mana. Yang penting, happy. Kok bablas, Jin? Jujur, kan? Aku akan melihatmu dewasa. Melihatmu membangun hidup bersamanya. Membangun keluarga, menjadi seorang ayah. Menikmati tiap tahun, mengetahui aku akan ada di sini. Untuk ketenangan Anda, lampu Philips LED yang tahan lama. Lampu Philips LED. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan konser Kota Terang Philips LED yang dipersembahkan oleh lampu tahan lama Philips LED. Satu lampunya panjang umurnya.
cinta bareng Armada Medan. Let's go. Bayangkan bila harimu penuh buat makan pun tak enak, ku terpikat pada kenyataan yang selalu dia berikan. Oh, wow, gak nyanyi. Sentuh
biasa. Pakai ulos nih kita. Pakai ulos, ulos ya. Keren banget ya. Gila, malam hari ini semuanya benar-benar luar biasa sekali. Saya pengen dengar semangatnya Medan. Ya, berarti satu Indonesia sekarang sedang menyaksikan bagaimana Medan ini kelihatan kota paling seru di Indonesia malam ini. Yeah. Sekarang ini kalau misalnya di touch the LED itu, kita bisa ngelihat ya, kayak ada teman-teman kita di situ yang lagi nongkrongin di situ tuh ya. Ya, megangin lampu LED terus gitu, lampu Philips LED, itu enggak kepanasan. Oh, benar ya? Jarinya tidak kebakar. Ya kan? Enggak ketakutan lagi karena enggak panas sama sekali gitu. Tapi bisa. Biasanya dari wajah-wajahnya kelihatan kalau di rumahnya sering mati lampu nih kayaknya. Nah, sepertinya juga kalau lihat panggung kita yang seru seperti ini, dari tadi sore kita juga sudah disuguhi banyak sekali hal-hal yang seru di sini. Tadi sore ada Gigi. Kang Arman, aku fans, ganteng. Emang ganteng kan, langsing. Daniel, kita berdua di sini dan tadi gak diisterisin. Gila, orang lain aja diteriakin. Mentang-mentang kita udah laku. Enggak, kita, kamu. Kamu. Kamu juga. Kang Arman juga udah laku ya, tapi emang ganteng, lebih ganteng daripada Ari Untung. Emang sih, selama ini kita berdua sering gosipin Lori ya. Kita mikir, Venita kenapa bisa malu ya sama dia ya? Venita adalah wanita yang oportunis. Sejak menikah dengan saya, ganti nama Nyonya Ari Untung. Dibaca, Nyari Untung. Dia tidak cinta dengan saya. Yaudah, sekarang gini deh. Gimana kalau misalnya kita lihat keseruan barusan ketika Gigi lagi konser di sini ya? Ya. Yuk, kita lihat sama-sama. Mari kita lihat nih. Tapi ya memang sayang, sorry banget gak bisa on air yang nanti malam. Kita makanya tetap bersikeras, harus tetap main ke Medan. Karena pesawat kita nanti jam 8, terus cepat-cepat balik lagi. Besok ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saya juga bisa kayak dia. Apa? Perasaan. Perasaan. Gak bisa. Anak band tuh emang auranya beda sama MC. Tahu gak lagu 11 Januari siapa yang nulis? Siapa? Bukan Ari Untung pastinya. Bukan, tapi saya nulis liriknya. 11 Januari bertemu, tanggal 12-nya lupa lagi. Gitu lagu aslinya. Aromantik gitu. Iya benar. Gila, untung Kak Arman beda visi sama Ari ya. Katon Bagaskara gitu kan, ya kan? Ada siapa aja hari ini? Apa? Ada siapa aja hari ini? Ada Gigi. Benar. Ada Armada. Terus? Ada Teteh Syahrini. Dan ada siapa lagi? Ada juga Republik. Dan Siti Badriah. Ngedangdut bareng nanti kita semua ya. Bener. Tapi untuk yang di rumah pasti bisa seru-seruan juga gitu kan. Khusus untuk penonton di rumah, kalian bisa sambil terus nge-tweet tentang konser Kota Terang Philips LED Medan malam hari ini dengan mention Twitter kita di @philips_id ya. Dan jangan lupa juga cantumkan hashtag Kota Terang Medan. Wow, dan ada hadiah juga ya Neil dari Philips. Betul sekali, hadiah-hadiah keren banyak sekali. Nah, pastinya produk Philips itu emang keren-keren banget ya. Apalagi lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya tahan hingga 15 tahun. Harganya gak mahal juga ya. Yang 3 watt aja itu hanya Rp43.900. Terjangkau sekali. Dan khusus untuk Kota Medan itu ada harga khusus sampai nanti tanggal 31 Maret 2014. Wah, luar biasa sekali. Dengan harga Rp43.900, itu Anda kalau baru lahiran anak tapi umurnya ABG, itu gak rusak tuh lampu. Tahannya 15 tahun. Tahan sampai 15 tahun, betul. Benar. Dari orok sampai SMA loh tuh. Bayangin SMA itu kelas 1 ya. SMA kelas 1. Gila, lu pemikirannya bapak-bapak banget. Iya ya, pengalaman pribadi. Sorry ya, kita belum punya anak. Luar masih biasa tinggal. Banget. Kita. Saya maksudnya. Oh, iya. Semua gak tahu deh. Baik. Ya.
Terus tentunya juga banyak sekali yang ingin menyaksikan kemeriahan dari apa namanya acara malam ini. Ada apa aja nih? Oh iya, tapi bentar. Gue tadi belum selesai nih. Gue pengen ngobrolin lebih banyak pesan lagi. Ya, banyak pesan. Banyak pesan. Gue ini udah berbakat banget sebagai ngkong-ngkong penjual ampu. Di... cocok mukanya, cocok. Philips LED. Cocok. Apalagi kok? Nah gini, lampu Philips LED itu sangat berkualitas. Kok gak usah juga kok. Benar-benar paling pentingnya nih, bergaransi. Kenapa? Jadi kalau misalnya beli lampu Philips LED, itu gak usah khawatir kalau misalnya Philips itu bakal ngebohongin pelanggan setianya. Kayak gitu? Musuh dalam selimut gitu, kayak baru beli tiba-tiba rusak langsung gitu kan. Kalau musuh dalam selimut itu bahaya. Boleh. Yang gak bahaya itu satu. Apa tuh? Selimut tetangga. Republik! Udah tahu maksudnya langsung aja. Selimut tetangga, bye! Republik! Horas Beda! Sabarlah sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip orang tentang aku. Berjanjilah sayang, untuk selalu setia. Meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis, meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Beda suaranya. Mana mungkin selimut tetangga hanya tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Setiap hidupku selalu kesepian. Berjanjilah sayang untuk selalu setia. Meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Republikan Medan suara yang bersama-sama. Mana mungkin lebih keras. Mana mungkin selimut tenaga hanya di tubuhku. Dalam keinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Tepuk tangan buat Beda. Setiap hidupku selalu kesepian.
bersabarlah sayang, aku akan pulang. Thank you, Republikan Medan. Peace. Lampu tahan lama Philips LED, satu lampunya panjang umurnya. Salam sejahtera, selamat datang di Kota Medan. Philips LED kembali hadir untuk menyapa seluruh masyarakat dan pemirsa di rumah melalui program Kota Terang Philips LED. Malam ini Philips kembali unjuk gigi dengan menerangi kantor Wali Kota Medan menggunakan teknologi Philips LED. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kota Medan dan tentunya seluruh masyarakat Medan sehingga program ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap masyarakat Medan juga bisa segera beralih ke solusi lampu Philips LED yang tahan lama hingga 15 tahun, hemat energi sampai 85%, aman, bergaransi, dan ramah lingkungan dengan harga yang tidak mahal. Terima kasih dan selamat menikmati persembahan kami, konser Kota Terang Philips LED. Horas! Aku akan melihatmu dewasa, merasakan cinta. Aku akan melihatmu membangun hidup bersamanya. Aku akan melihatmu membangun keluarga, menjadi seorang ayah, dan menikmati setiap saat, setiap tahunnya. Mengetahui aku akan ada di sini untuk ketenangan Anda. Lampu Philips LED yang tahan lama. Lampu Philips LED. Pijak kakimu telah terwujud.
sujud padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam. Dan melihatmu dewasa, merasakan cinta. Aku akan melihatmu membangun hidup bersamanya. Aku akan melihatmu membangun keluarga, menjadi seorang ayah, dan menikmati setiap saat, setiap tahunnya. Mengetahui, aku akan ada di sini. Untuk ketenangan Anda, lampu Philips LED yang tahan lama. Lampu Philips LED.
Lampu tahan lama Philips LED. Satu lampunya panjang umurnya. Tahukah Anda bahwa teknologi Philips LED menerangi Anda dimanapun Anda berada? Tidak hanya di rumah, teknologi Philips LED yang hemat energi diaplikasikan ke berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk pengaplikasian teknologi Philips LED di luar rumah, kami menawarkan solusi untuk beberapa aplikasi di luar rumah, seperti indoor maupun outdoor. Untuk aplikasi indoor, kita menawarkan solusi untuk perkantoran, retail, hospitality, maupun industri. Kita juga memiliki aplikasi outdoor untuk penggunaan fasad maupun penerangan bangunan dan juga untuk penerangan jalan umum menggunakan teknologi LED. PT Philips Indonesia terus mengembangkan inovasi-inovasi pencahayaan yang menjadikannya partner terpercaya bagi masyarakat. Dimulai dari Anda, di dalam rumah Anda. Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Aku di
Bekasi Medan. Iya, luar biasa. Sik. Laksmana Raja di laut. Lama banget. Lu kan emang nongkrongnya dulu masih sama Gus Plus, Pamber. Oh, iya, Gus Plus. Iya. Oh, benar. Gua udah tua banget ya berarti. Ketahuan. Ini belakangan, baru belakangan. Kita kan seumuran ya. Kan gua lebih muda dari lu kali. Please deh. Oh, gua seumuran sama bokap lu deh waktu itu. Cepat satu sekolah biar puas kalian ya. Udah. Ini dua cowok enggak usah berantem deh. Tetap gimana pun, gue yang paling muda. Kan kelihatan jidat kalian umur-umurnya berapa. Kok main fisik? Saya sih tetap yang paling muda di sini. Jadi umur itu dilihat dari jidat ya ternyata. Iya dong. Kalau masih muda, gitu ya? Jidatnya bukan masih bagus. Bukan dari keriput lagi. Bukan dari jidat kalian berdua. Untuk mengimbangi umur mereka, saya akan berolahraga. Ini ada sepeda yang telah saya siapkan untuk berolahraga. Jangan, ini bukan untuk olahraga, Ri. Buat apa nih? Ini namanya sepeda LED eksperimen. Oh gitu. Wow. Jadi sepeda ini bisa ngasih bukti ke kita semua kalau misalnya lampu Philips LED itu lebih hemat energi dibandingin lampu pijar biasa. Maksudnya ini sepeda bisa buat nyalain lampu? Iya. Wow, hebat dong. Iya. Yang bisa buat nyalain lampu itu cuma saklar. Tinggal cetek lampu nyala, segampang itu. Kenapa sepeda? Ya, kenapa ya, gini deh. Gua enggak usah banyak ngomong, langsung aja kita buktiin aja gimana ya. Ya udah. Oke, ini yang mau buktiin siapa? Ari apa Sandra? Saya sebagai lelaki gentleman, sebagai lelaki yang kuat. Bagus. Lelaki dengan stamina sangat luar biasa. Bagus. Saya akan memberikan kesempatan kepada Sandra untuk mencoba. Sekarang zamannya cewek yang hebat-hebat. Pegang. Oh iya, iya Bu, iya Bu. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh. Mudah-mudahan yang di rumah enggak lihat. Aduh. Oke, hati-hati. Ini gimana caranya? Siap. Goes aja. Belum, ya, gini. Jadi sekarang kayak gini nih ya. Saya bakal neken tombol, oke. Okay? Ini tombol, kita lihat nih. Kalau misalnya kamu goes, seberapa cepat lampu pijarnya akan menyala. Nah, terus. Baru kali ini terus. Lihat Sandra Dewi. Ngos-ngos. Tuh, mati. Terus, goes terus. Lagi yang kenceng. Ampun Tuhan. Aduh, susah banget dong. Capek. Tapi gak nyala susah lagi. Susah banget kok gak nyala-nyala sih. Harus lebih kencang lagi ini. Hah? Ya. Aduh. Lebih kencang lagi ini. Nanti pulang ke Jakarta. Gua ini kan baru lampu biasa. Kalau lampu LED gimana? Benar, gak apa-apa. Terus. Nyiksa banget sih. Udah kali. Terus. Ya, benar. Ada tisu gak? Ini udah mulai keringetan ini. Jangan pegang. Main-main keluarga. Ini gimana? Keringatnya Sandra Dewi. Daniel kok nyala-nyala sih. Oke. Gini. Yalah, sekarang itu kan tadi lampu pijar ya. Itu lampu pijar ya. Sekarang ini kita coba memakai lampu Philips LED. Ya. Coba. Oke, coba ya. Bentar, santai dulu. Oh, lo tarik nafas. Santai. Maaf, malam ini Daniel menang banyak. Santai. Jangan pegang-pegang ya. Enggak. Gue dari tadi megang. Bukan muhrim. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Santai. Woi, langsung nyala. Baru sebentar, langsung nyala. Santai aja. Oh. Bisa lepas berarti lagi. Tanpa harus tenaga yang besar, lampu Philips LED itu bisa langsung nyala dengan terang begini nih. Betul. Ini terus goes. Jangan sampai lampu mati. Ini ya, ha? Iya. Oh, tetap nyala ya walaupun santai. Makanya jadi karena padahal tadi rodanya kan jalannya pelan banget kan. Tapi tetap aja lampunya nyala. Jadi itu menggunakan energi yang tidak terlalu banyak gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya lampu biasa, lampu pijar biasa membutuhkan energi yang sangat banyak, tapi kalau misalnya lampu Philips LED itu tidak memerlukan energi yang banyak. Nyalainnya enggak ngos-ngosan, enggak pakai ngoyo. Udah ini gue stopin dulu. Tunggu. Stop kali, temennya capek ini. Iya. Coba dibantu temennya ya, teman-teman. Ampun, terima kasih Tuhan. Ampun deh. Tepuk tangan buat Sandra Dewi dong. Jadi kita tahu kerja keras ya yang lain lagi buta. Bagaimana di antara kita host paling muda harus keringetan malam ini ya. Betul sekali. Gak apa-apa, biar makin muda. Wah, luar biasa sepertinya ya. Ini banyak sekali informasi yang baru kita tahu mengenai Philips LED. Ada lagi gak, Nil? Ada. Jadi, tadi kan kita udah ngeliat gitu ya. Kalau misalnya dengan memakai, tadi ini ketika Sandra tadi ngegoes sepedanya. Iya. Itu kan namanya menghasilkan energi gitu kan. Energi. Nah, energi tersebut yang menyalakan lampu pijar atau lampu Philips LED. Benar. Tadi kita lihat kalau misalnya Sandra itu ngos-ngosan banget nyalain lampu pijar. Iya. Udah ngos-ngosan pun, tetap aja lampu pijarnya itu
nyala mati, nyala mati kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi pakai Philips LED, asal rodanya berputar aja lampunya udah nyala terus. Nyala dan terang lagi ya. Betul sekali. Iya. Itu iritnya bersama berapa persen? Iritnya itu bisa 85%, Ri. 85%, tepuk tangan dulu dong. Dan itu juga. Itu usul di keluarga Medan juga nih. Itu juga yang membuat lampu Philips LED tahan sampai 15 tahun juga gitu. Wah. Karena tidak membutuhkan energi yang sangat banyak. Wah, berarti kalau misalnya kita pakai lampu Philips LED, ini biaya listrik murah dong. Ya, oh, pastinya cocok banget sama ini nih, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang banyak pengeluaran, banyak anak kan. Saya udah berkeluarga paling tua di sini ya. Anak udah gede-gede gitu ya. Tapi udah laku kita belum. Udah laku ya. Dan maksudnya gini men, kan uang sekolah zaman sekarang mahal kan. Ini solusi untuk semuanya kenapa? Karena biaya listrik sekarang setiap tahun naik 15%. Betul. Kalau untuk biaya lampu kurang 85%, berarti justru kalau pakai lampu Philips LED, budget untuk lampu aja turun 70%. Bayangin. Irit dong. Mereka semangat banget tuh. Iya. Pemerusan. Benar. Semangat sekali. Suka. Sampai jerit kalau udah masalah diskon ya. Karena kan penting namanya irit listrik. Jadi betul. Mulai sekarang lampu di rumah aku ganti sama lampu Philips LED ya. Pasti ya. Dan satu lagi nih. Lampu Philips LED itu juga aman dan ramah lingkungan. Karena tidak mengandung merkuri. Oke, bergaransi 2 tahun. Iya. Oke, ganti lampu kita, lampu di rumah semuanya dengan lampu Philips LED. Saya pengen buktiin tagline-nya LED. Satu lampunya panjang umurnya dan tahan sampai 15 tahun. Sandra udah hafal aja tagline-nya. Iya dong. Kamu bisa nih jadi ambasador buat lampu Philips LED. Pastinya setelah ini. Karena kulitnya terang juga. Sama seperti lampu Philips LED. Ya, dan juga mungkin untuk Philips LED butuh model iklan untuk keluarga. Keluarga saya juga available untuk dijadikan model iklannya. Hashtag kode. Ya. Baiklah. Sepertinya banyak yang udah gak sabar mengetahui testimoni nih. Iya, betul banget. Daniel pengen lihat tuh. Karena sekarang ini kita kan ada testimonial contest gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya Sandra yang minta, udah pasti saya akan mau-mau aja. Terima Sandra, kasih. Mari kita lihat sama-sama. Istrinya Daniel. Unggulan lampu Philips LED dibanding lampu lain telah dibuktikan oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Di Medan sendiri, banyak pengguna Philips LED yang menyatakan kepuasannya melalui testimoni yang dilayangkan ke Facebook Philips Berbagi Terang dan Twitter @philips_id. Seperti yang kami temui berikut ini. Halo, nama saya Andi Elmira Fauzia. Saya punya baby spa. Satu hal yang paling saya suka dari lampu Philips LED ini yaitu hemat energi. Daya listrik di baby spa saya ini kebetulan sangat terbatas. Jadi dengan menggunakan lampu Philips LED, saya sangat terbantu. Bisa nyalain AC, lampu, pompa, kipas. Gak lucu kalau tiba-tiba listriknya anjlok lagi ada customer. Terima kasih Philips LED. Halo, nama saya Sumiati. Saya seorang ibu rumah tangga. Sudah puluhan tahun saya memakai lampu Philips. Bagi saya, lampu Philips tidak bisa digantikan dengan lampu yang lain dan kualitasnya sebanding dengan harganya. Karena plafon di rumah saya agak tinggi, saya jadi repot gonta-ganti bola lampu. Makanya saya pilih lampu Philips LED yang awet dan tahan sampai 15 tahun. Saya baru bangun rumah juga nih di sebelah. Dan saya sudah memasang lebih kurang 100 lampu Philips LED. Karena saya sudah percaya dan sangat puas dengan kualitas lampu Philips LED. Terima kasih Philips LED. Untuk masyarakat Medan yang ingin mendapatkan produk Philips LED, silakan kunjungi toko listrik tradisional, hypermarket, supermarket, minimarket, supermarket bahan bangunan, dan home lighting store kami yang berlokasi di Jalan Industri Ring Road Setiabudi 2 nomor 99 S Medan. Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Lampu tahan lama Philips LED, satu lampunya panjang umurnya. Horas Medan. PT Philips Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan menghadirkan kota terang Philips LED di Kota Medan menggenapi ikon-ikon kota yang sudah disinari dengan teknologi Philips LED yang hemat energi. Dimulai di ranah digital,
Philips LED membawa terang ke rumah-rumah pengguna setia yang memberikan testimonial mengenai pengalaman merasakan berbagai keuntungan Philips LED yang tahan lama hingga 15 tahun. Hemat energi sampai 85%, cahaya yang nyaman di mata, aman dan ramah lingkungan, serta bergaransi. Semua ini didapat dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp33.900. Kota Terang Philips LED merupakan serangkaian acara yang didedikasikan untuk seluruh lapisan warga Kota Medan. Mulai dari serunya audisi touch di LED di pusat-pusat keramaian, berbagi ilmu pencahayaan di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, talk show yang dihadiri oleh kontraktor dan interior designer, diskusi mengenai pembangunan kota, hingga aktivitas penjualan dengan berbagai hadiah yang diberikan untuk setiap pembelian. Semuanya berpuncak di tanggal 15 Maret 2014, di mana Wali Kota dan pimpinan PT Philips Indonesia melaksanakan seremonial penyinaran kantor Wali Kota Medan sebagai simbol Kota Medan yang semakin terang, semakin hemat energi bersama Philips LED. Lampu Philips LED, satu lampunya, panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Horas! Teknologi Philips LED membuat lampu menjadi tidak panas karena energi yang dikonsumsi secara efektif diolah menjadi cahaya, bukan panas seperti pada lampu konvensional. Ini dibuktikan oleh Philips LED kepada warga Kota Medan dengan menyelenggarakan kompetisi touch di LED. Kompetisi yang unik ini memberikan tantangan bagi para pesertanya untuk memegang lampu Philips LED dalam keadaan menyala. Peserta yang memiliki catatan waktu terlama akan memenangkan hadiah 1 unit mobil. Kompetisi ini tidak hanya menjadi pembuktian bagi warga Kota Medan yang gemar tantangan, tapi juga merupakan edukasi bahwa efisiensi penggunaan energi oleh lampu Philips LED pada akhirnya menghasilkan pemakaian energi yang lebih hemat hingga 85%. Dan karenanya bisa membantu mengurangi biaya listrik di rumah. Philips LED menawarkan tidak hanya kualitas produk yang teruji, tapi juga cahaya yang lebih nyaman di mata, aman dan ramah lingkungan, serta rasa aman dalam membeli karena lampu Philips LED bergaransi. Di akhir acara ini, kita akan menyaksikan siapa warga Medan yang berhasil mendapatkan hadiah 1 unit mobil atas kemenangannya dalam kompetisi touch di LED. Lampu Philips LED, satu lampunya, panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Wah, ternyata rame banget yang ikutan lomba tas di LED. Tepuk tangan dulu dong untuk warga Medan yang ikutan tas di LED. Gimana gak rame? Cuma megang lampu Philips LED aja bisa dapat mobil. Oh, enak banget ya. Kalau kerja kita juga mau ikutan tuh. Mau banget. Apalagi lu ya. Nah, ya harus dong. Jangan dia, aku juga mau. Oh iya, ini oh. Gini. Daripada kita kalau-kalauan aja nih. Ini yeah. Udah telat. Soalnya di sini udah ada pemenang dari lomba tas di LED. Siapa tuh? Siapa dan nih? Langsung mendapatkan satu hadiah yaitu satu unit city car. Wow, oh, kita ke situ aja yuk. Wow. Selamat ya, udah dapetin satu mobil. Gak sia-sia ya bertengger sambil megangin lampu Philips LED. Benar. Betul sekali, dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Chandra Faidia Nathan selaku Senior Vice President and Country Manager Philips Lighting Indonesia yang akan menyerahkan hadiahnya. Iya, kami silakan. Iya, tepuk tangan dong untuk Bapak Afrizal. Telah mendapatkan satu buah. Ya, hadiah ini secara simbolis diberikan langsung kepada Bapak Afrizal oleh Bapak Chandra Faidia Nathan.
Pak, boleh Pak, tolong terang-terangnya ya. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Afrizal yang telah mendapatkan satu buah Selamat. Mobil. Luar biasa sekali, dan kita juga berikan tepuk tangan dulu untuk lampu Philips LED yang telah memberikan hadiah kepada Bapak Afrizal juga. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Gimana sekarang, maksudnya sekarang Bapak mobilnya kira-kira mau dikemanain nih? Ditaruh di rumah saya? Oh, dipake lah. Oh, dipake lah. SIM aja belum punya malah langsung pakai. Baiklah, sudah tidak terasa hampir satu jam kita menemani Anda semua di sini. Dan ya. Juga seluruh warga Medan dan pemirsa di rumah pastinya. Benar sekali, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih kita akan digoyang Medan, Indah dan juga seluruh Indonesia dengan penampilan dari Siti Badriah. Dan nantikan kota mana lagi yang akan diterangi oleh Philips LED. Betul, dan sekali lagi terima kasih. Selamat buat Pak Afrizal. Selamat ya. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih banyak. Pak Chandra. Dan luar pastikan biasa. Hanya di RCTI Anda bisa melihat penyinaran ikon-ikon kota di Indonesia, tentunya dengan Philips LED satu lampunya panjang umurnya. Dan kita akan tutup dengan penampilan dari Siti Badriah. Medan kita yang sama-sama Siti ya. Tak
Anda telah menyaksikan konser Kota Terang Philips LED yang dipersembahkan oleh Lampu Tahan Lama Philips LED. Satu lampunya panjang umurnya. Jadi pemilih bisa berubah masa depan Indonesia. Hormati partainya, amati programnya, ketahui calegnya. Hanya di sini, TV Pemilih 9 April, kita memilih.